Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing lagi di Sungai Progo Mas Bro. Semalam itu banjirnya besar banget itu. Lihat bekas-bekasnya itu sampai atas-atas sana. Ini paginya langsung surut tapi airnya tetap keruh. Surutnya cepet banget tapi airnya tetap keruh. Juga agak nyampah ini Mas Bro, tapi saya nekat mancing bareng teman saya. Oke, simak keseruannya Mas Bro. Ini Mas Bro, mengingat sisa-sisa banjir semalam ini. Besar banget. Airnya masih keruh banget ini. Ini Mas Bro, untuk mancing kali ini saya cuma pakai cacing ini Mas Bro. Cacingnya tadi cacing sampah. Karena umpannya lagi sulit nyari. Tuh sebelah sana teman saya pakai laron. Tapi cuma bawa sedikit. Mas Bro, umpan mancingnya cuma pakai cacing. Cuma pakai cacing sampah umpan seadanya. Mancingnya juga pinggiran ini Mas Bro, karena arusnya galugalan banter. Oke, langsung kita lemparkan. Taruh aja. Targetnya sembarang saolai. Sampai senar-senarnya penuh dengan sampah. Oh itu apa? Alah sampah. Sampai mubal Mas Bro. Ayah kok. Tadi sempet putus Mas Bro karena nyantel dan lagi ini saya mau coba pakai umpan laron. Ada laron sedikit, tinggal 3 ekor. Tinggal tancepin aja Mas Bro. Seperti ini kan laron, saya kasih satu aja karena laronnya lagi sulit irit. Dapat lagi Mas Bro, cek sampah.
tetap telaten mas. Tuh. Wuh, opo kae? Pring. Oke mas bro, kukut mas bro. Panen tek. Lumyot. Lumyot sampah. Oke mas bro, waktunya pulang mas bro. Hasil mancing dapat 2 ekor. Nanti saya kasih tahu. Cul ke wae lo. Ini dapat hampili 1 terus beong, baby beong 1. Lumayanlah daripada boncos. Untuk beongnya rilis saja ini. Woi, ra ninggal. Oke, Mas Bro, cukup sekian dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita coba lagi.